Timnas U23 di Piala Asia U23 Qatar 2024. Timnas Indonesia berada di posisi grup A bersama tuan rumah Qatar, tim kuat dari Australia, kemudian Jordania. Kemudian Indonesia berada di pot 4, Indonesia menaja di babak grup A, di mana kita akan membahas hubungan antara Piala Asia U23 dengan Paris 2024 Olimpiade atau Piala Dunianya U23, di mana selain nanti lolos juara grup dan runner up lolos ke babak quarter final, dan di babak semifinal yang lolos akan mendapatkan tiket ke Paris 2024 babak final, memperebutkan juara 1 dan 2. Kemudian di tim yang lolos ke Paris 2024 adalah juara Piala Asia U23 sekaligus menjadi juara, dinobatkan sebagai juara. Kemudian runner up Piala Asia U23 walaupun tidak juara mendapatkan slot ke Paris, kemudian peringkat 3 Piala Asia U23 dan peringkat 4 melalui playoff. Peringkat keempat ini tim Asia akan menghadapi wakil dari CAF yaitu Guinea. Kemudian pemenang ini akan tergabung di grup A bersama Perancis, New Zealand, USA. Kemudian peringkat 3 bergabung di grup B bersama Argentina, Maroko, dan Ukraina dalam grup kumpulan grup B. Kemudian untuk peringkat kedua, di mana grup D akan bersama dengan Paraguay, Mali, dan Israel. Untuk peringkat satu ya, peringkat dua, di mana bersama Spanyol, Mesir, dan Dominika di dalam satu grup. Itulah calon lawan jika Indonesia lolos, berada di harus setidaknya lolos babak semifinal.